Ah, cukup ini aja dulu. Pak Anies, apakah ini kan hari ini bertemu dengan calon gubernur dari Jawa Barat? Apakah nanti di Provinsi Jakarta juga kedepannya akan? Nanti kita lihat satu-satu. Berarti tapi belum meneruskan tadi dulu sebentar. Saya rasa di dalam perjalanan internasional dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo itu pertemuan-pertemuan berjalan yang produktif. Keterwakilan Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia itu kelihatan berwibawa. Sehingga ketika Pak Prabowo membawa nama Indonesia berhadapan dengan pemimpin-pemimpin global, suasana kesetaraan itu nampak. Dan itu menurut saya baik untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan perjalanan-perjalanan ini, maka posisi Indonesia sebagai warga dunia yang berpartisipasi aktif dalam menghadirkan perdamaian dunia itu betul-betul bisa terlaksana. Saya melihat ada kesempatan dan ada kapasitas yang memungkinkan untuk peran itu dimainkan dengan amat baik oleh Presiden Prabowo. Cukup dah saya itu ya. Pak, ini berarti dari Jakarta sendiri belum ada kunjungan Pak gubernur-gubernur dengan calon gubernur. Ini lagi ngomong Jawa Barat. Kali-kali ada yang nyempil Pak. Kalau nyempil udah bocor. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita foto bareng. Oh iya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum.